David Michael Bautista Jr. atau lebih dikenal dengan nama Dave Bautista adalah aktor Amerika dan mantan pegulat profesional kelahiran 18 Januari tahun 1969. Sebagai pegulat profesional, ia dikenal karena waktunya di WWE dari 2002 hingga tahun 2010 pada 2014 dan satu putaran terakhir pada tahun 2018 sampai dengan 2019. Di luar gua profesional, ia terkenal karena karir aktingnya, terutama sebagai karakter Drax the Destroyer di MCU. Bautista memulai karir gulatnya pada tahun 1999, dan pada tahun 2000, ia menandatangani kontrak dengan Federasi Gulat Dunia, WWF, diganti nama menjadi WWE pada tahun 2002. Dari tahun 2002 hingga 2010, ia mendapatkan ketenaran dengan nama Bautista dan menjadi juara dunia 6 kali dengan memenangkan kejuaraan kelas berat dunia 4 kali dan kejuaraan WWE 2 kali. Pemerintahan pertamanya dengan kejuaraan kelas berat dunia adalah pemerintahan terpanjang untuk gelar itu dalam waktu 282 hari. Dia juga telah memegang kejuaraan tim tag dunia 3 kali, 2 kali dengan Ric Flair dan sekali dengan John Cena, dan kejuaraan tim tag WWE sekali dengan Rey Mysterio. Dia adalah pemenang pertandingan Royal Rumble tahun 2005 dan menjadi headline WrestleMania 21, salah satu dari 5 acara bayar pertandingan terlaris dalam sejarah gulat profesional. Setelah meninggalkan WWE pada tahun 2010, ia kembali menandatangani kontrak pada Desember tahun 2013, membuat penampilan pertamanya kembali pada Januari tahun 2014, dan memenangkan pertandingan Royal Rumble tahun itu. Dia menjadi headline WrestleMania XXX sebelum kembali berangkat pada bulan Juni itu. Oktober tahun 2018, Bautista kembali lagi ke WWE dan menghadapi Triple H di WrestleMania 35 pada April tahun 2019 sebelum pensiun dari gulat.